Dan dalam era green ini, misalnya kita mempunyai tantangan-tantangan ya, tantangan program drone dalam integrasi green. Ya, yang pertama ini tantangan kita, saya identifikasi ada 5 tantangan. Yang pertama, tantangan pertama adalah drone malih kombatan oleh kebijakan green, kombatannya dicoret sehingga drone malih. Ini tantangannya adalah ini tidak sesuai dengan perpres proyek strategis nasional yang sudah ditetapkan oleh pimpinan nasional, kemudian juga tidak sesuai dengan persyaratan spesifikasi desain yang ditetapkan oleh TNI-AU yang sudah ditetapkan dalam dokumen SRD yang kami sampaikan tadi, sehingga dapat dipastikan kalau bukan kombatan, TNI-AU tidak akan terlibat, tidak mau terlibat dalam program ini, sehingga kita kehilangan captive user yaitu TNI-AU. Yang ketiga adalah perencanaan yang kita rancang bahwa ini program MALE sebagai milestone untuk membangun kapasitas teknologi sistem senjata untuk wahana terbang, jadi tidak terjadi. Oke. Kemudian tantangan yang kedua adalah konsorsium drone MALE kombatan bubar karena sampai sekarang belum ada langkah-langkah untuk memperpanjang konsorsium. Kami belum mendengar itu dari kebijakan. Sehingga kalau konsorsium bubar, sehingga mekanisme atau platform untuk menggerakkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan drone malih kombatan sebagai amanat perpres nomor 9 2020 menjadi tidak ada, dan otomatis kegiatan-kegiatannya menjadi tidak ada kegiatan dalam arti yang mendukung pengembangannya, bukan kegiatan litbang yang menghasilkan paper tapi pengembangan yang mengembangkan, yang menghasilkan prototipe sesuai dengan perencanaan atau amanat dari perpres PSN tersebut. Kemudian ada paradigma baru dalam ini. Kemudian yang tantangan yang keempat adalah personil yang utama yang dari BPPT itu sudah bubar dari sisi SDM. Sudah terpencar di banyak pusat riset dan di kemudian juga SDF juga dialihkan dari yang dikelola oleh WPS ini untuk diutilisasi untuk mendukung program, itu dialihkan ke kemudian infrastruktur. Juga data dan informasi juga belum jelas bagaimana, siapa yang mengampu, karena tidak yang mengampu program ini adalah pusat teknologi di pertahanan juga bubar, kemudian juga bubar, kemudian aset-aset itu belum jelas mekanisme bagaimana melakukan konservasi terhadap apa yang kita peroleh dalam program ini dari awal. Kemudian juga protokol kerjanya BPS juga hilang seperti itu. Ini menjadi tantangan dalam untuk melanjutkan program ini selanjutnya. Saya mengakhiri paparan ini tidak dengan suatu konklusi ya, tapi malah menjadi suatu pertanyaan ya, bagaimana selanjutnya. Ini menjadi pertanyaan kita semua saya rasa ya. Demikian Pak Jarot ya, saya tidak